Ini rumah-rumahnya rata-rata pakai kayu, guys. Angsa berenang melawan arus. Ini kayaknya ada orang mau nikahan. Ini aku lumpia, arut. Apa tadi ya? Ya, nggak tahu deh nasi sama apa-apa. Hai guys, selamat pagi dari Mia di Belanda. Tapi hari ini Mia lagi di Jerman. Tepatnya lagi di kota Kassel di negara Jerman. Kalau kalian nonton video YouTube aku, pasti kalian lihat video sebelumnya kita keliling-keliling kota Kassel. Dan ini penginapan kita udah mulai berantakan. Dan itu view dari kamar kita. Ini tempat kita nginep, ada dapurnya, jadi lumayan kita bisa breakfast, tempat tidur, kursi buat nonton TV. Dan Arno tadi bikinin aku sup. Sup. Kita sarapan dulu, nanti kita jalan-jalan lagi. Warwakanar tuh, Vanda? Hanmunden. Kita udah ada di kota Hanmunden. Lihat deh rumahnya. Rumahnya kayak gini. Ini pemukiman-pemukiman di kota Hanmunden di negara Jerman. Rumahnya kayak di kastil ya. Hanmunden, ini pusat kotanya guys. Kalian bisa lihat, ini bangunan-bangunan tipe Jerman. Jadi kalau kalian ke Jerman, kalian pasti lihat bangunan-bangunan model kayak begini. Ada garis-garis kayak gitu. Tuh, temboknya garis-garis karena dari kayu guys. Kemudian ini ada jalanan kecil dan di ujung sana ada kastil. Ini rumah-rumahnya rata-rata pakai kayu guys. Ini pusat pertokoan, pusat kota di kota Hanmunden di Jerman. Stadt Cafe, artinya kafe pusat kota. Ini ada gereja, pastinya kalau di Eropa banyak gereja ya guys. Ini bangunan-bangunan Jerman tuh. Ini kota Hanmunden di negara Jerman. Ada swan guys. Satu, dua. Ada angsa berenang. Ini kayak waduk ya. Enok Moyewir, Enok Arnold in Hanmunden, Jerman. Ada air terjun. Tuh angsanya berenang guys. Angsa berenang melawan arus. What is that? Oh, ada burung. Burung apa, Rice? Itu ke sana tadi jalanan besar dan udah pemukiman-pemukiman lagi. Jadi pusat kotanya hanya sekecil itu tadi di sana. Jadi kota Hanmunden juga nggak gitu besar, tapi bagus. Ada pompa air. Ini kafe-kafe. Terus ke sana tadi sentrum lagi di kota Hanmunden di negara Jerman. Kemudian ini ada pasar di Jerman. Pasarnya nggak besar. Kita muter tadi dari sini, terus muter ke sana, terus nembus-nembus ke belakang sana, dan sekarang udah ada lagi di sini. Jadi kota Hanmunden ini kecil banget guys, nggak gitu besar tapi bagus. Terus tadi ini ada si Mamang yang main musik, dan sekarang kita jalan lagi. So, kita pengen enhap ya. Anu vegetaris. Roti vegetaris. Terus aku ini enggak tahu ini apa ya. Tapi enak banget. Apa ada manis-manisnya. Ada karamelnya kayaknya, tapi katanya bukan karamel, tapi enak. Enhap ya. Ya. Ini tuh isinya tuh ada kas, tomat, ada komkomer, mayones. No, apa nggak ada daging? Tanpa daging, tanpa ayam, vegetaris. Hai guys, kita udah selesai lekker hapil. Ini sekarang sebenarnya sih sekarang jam 12 ya, makanya mungkin juga udah mulai berasa lapar. Karena tadi kan cuma sarapan sup. Ini sekarang kita mau lanjutin lagi perjalanan di negara Jerman. Kita tadi dari kota Hanmunden, terus kemarin dari Kassel. Sekarang kita belum tahu mau kemana, let's go. Hey!
dari kota Hanmunden, dan sekarang kita ada di kota Göttingen di negara Jerman. Kalau dilihat bangunannya mirip-mirip ya. Ini emang bangunan-bangunan ciri khas negara Jerman. Ada bendera pelangi yang artinya LGBT itu dilegalkan di negara Jerman dan di negara Eropa lainnya ya. Sama seperti di negara Belanda. Ini kalau dilihat si Göttingen ini lebih besar dan lebih ramai daripada si Hanmunden. Dan juga ini hari Sabtu ya, jadi ramai. Cuacanya juga bagus, jadi banyak yang duduk-duduk di teras. Nah ini kayak semacam alun-alunnya nih, kayak plain. Di kota Göttingen di Jerman rame banget guys. Tuh. Tadi kita dari sana dan kalian bisa lihat tuh orang-orang pada duduk-duduk di teras. Ini tuh kayak apa ya, kebiasaan kalau musim panas di Eropa dan di negara yang empat musim pasti pada duduk-duduk makan-makan di teras. Tuh. Ini masih kesana-sana Jerman. Ini kalau aku lihat dari tadi di negara Jerman tuh banyak banget restoran Vietnam. Kayaknya kalau di Jerman itu banyaknya restoran Vietnam. Kalau di Perancis banyakkan restoran Thailand. Dan kalau di Belanda banyakkan tuh restoran Indonesia. Kita akhirnya memutuskan untuk makan lagi di Vietnam. Ini aku lumpia, arut, apa tadi ya? Ya gak tahu deh, nasi sama apa-apa gitu. Sama salad lumpia. Salad lumpia, salad Vietnam. Maklek eten, selamat makan. Ini kita lagi makan, tiba-tiba hujan deras banget. Makan lumpia di tengah teras, tiba-tiba hujan, terus ada demonstran. Ini kita udah selesai makan, siang makan tadi makan di Vietnam. Dan sekarang kita jalan-jalan lagi, masih di kota Göttingen di negara Jerman. Dan ini suasana di kota Göttingen di negara Jerman. Kalau di kota ya kayak gini guys, rame, kafe-kafe, toko-toko, orang-orang, beda dengan di desa. Ada arena bermain di kota Göttingen. Ini kotanya bagus deh. Tadi kita dari sana ada arena bermain, kemudian ini ada gereja. Ini kayak sentrumnya gitu. Kemudian ini ada bus dan ini halte sentrum. Semoga kalian nggak pusing ya kalau aku geser kamera. Lalu ini ada apotek. Tuh, ini kota Göttingen guys, di negara Jerman. Parkiran sepeda juga banyak, tapi tadi aku lihat di Jerman ini kayaknya kebanyakan orang pakai otopet daripada pakai sepeda. Taksi, itu taksi lucu banget, taksi di negara Jerman.